Saya rasa macam ramai yang sebenarnya mengharapkan sesuatu tetapi hasrat atau impian kita macam tak kesampaian. Memalukanlah bagi saya. Kita mengharapkan keajaiban, kebangkitan tapi kita dikejutkan dengan permainan counter attack. Perkara ni banyak yang perlu dijawab dan mengundang tomahan daripada pihak-pihak luar. Ya, jumpa lagi guys. Kali ini ada satu video menarik dari negeri jiran Malaysia lagi. Kali ini pendapat dari legenda sepak bola top Malaysia yaitu Safi Salih yang pernah bermain juga di Liga Indonesia. Dia mengatakan bahwa Malaysia saat ini jangan berpikir untuk selalu mengejar ranking FIFA. Namun bagaimana berpikir untuk meningkatkan mutu permainan dari Harimau Malaya. Harusnya jangan hanya mengandalkan pemain-pemain lokal saja atau pemain-pemain luar negeri yang bermain di liga lokal. Namun ambillah pemain-pemain grade A yang ada di liga-liga Eropa yang memang ada keturunan dari Malaysia. Haruslah mereka mencontohi apa yang dilakukan oleh Indonesia, terutama PSSI, dalam merekrut pemain-pemain keturunan. Jangan malu untuk ambil contoh seperti itu untuk peningkatan dari mutu permainan Harimau Malaya. Oke, di video ini saya akan reaksi satu video dari channel Point ya. Bisa kalian lihat nanti reaksinya. Oke, kita simak videonya. Karena terlalu mengejar ranking dan terlalu tinggi bermimpi, Safi Salih beri pesan menohok begini untuk Presiden FAM, Datuk Hamidin. Saya rasa macam ramai yang sebenarnya mengharapkan sesuatu tetapi hasrat atau impian kita macam tak kesampaian. Memalukanlah bagi saya. Kita mengharapkan keajaiban, kebangkitan. Ya, tapi nafsunya tinggi tapi tenaga kurang, guys. Perkara ini banyak yang perlu dijawab dan mengundang tomahan daripada pihak-pihak luar. Tapi mungkin sebab tempang tak cukup pemain juga, Safi. Salah satu faktor. Tak cukup pemain, saya rasa macam Indonesia tarik diri tentang roadmap dan perkara yang saya dah maklumkan di dalam visi saya dekat situ. Dan ini adalah antara semua secara global dalam tempoh 3 tahun ini akan cuba saya akan realisasikan. Macam mana FM mesti mengambil peranan yang lebih besar kerana kesudahannya bola sepak ni adalah FM adalah governance for football in Malaysia. Saya rasa TMJ pun faham isu besar dalam bola sepak Malaysia sekarang ni. Saya nampak dia pun faham, walaupun dia memberikan idea, it doesn't mean that dia yang akan left. Kalau dia yang akan mengetuai ini, kita dah tahu dah persepsi negatif daripada netizen kita sekarang. Dikutip dari Harian Berita Kuala Lumpur, legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih, memberikan pernyataan yang mengejutkan kepada Presiden Persatuan Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin. Pesan tersebut ditujukan untuk mengkritik kondisi sepak bola Malaysia yang menurutnya sedang terpuruk dan membutuhkan perubahan nyata, bukan sekadar mimpi-mimpi besar yang tak realistis. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Safi Salih menyoroti ambisi Datuk Hamidin yang ingin membawa Malaysia tampil di Piala Dunia dengan terus mengejar ranking FIFA. Menurut Safi, ambisi tersebut terlalu berlebihan mengingat performa sepak bola Malaysia yang masih jauh dari harapan. Jangan terlalu tinggi bermimpi. Masuk Piala Dunia kalau sepak bola kita masih di level ini. Kita harus sadar diri. Malulah, pemain kita masih belum berada di level yang cukup untuk bersaing di kancah internasional. Yang ada, kita hanya akan ditertawakan oleh negara-negara tetangga, bahkan dunia internasional. Ujar Safi dengan nada tegas. Ya, benar. Safi juga menekankan bahwa terlalu banyak konsep dan klaim yang dilontarkan FAM, namun tidak ada perubahan signifikan di lapangan. Kita ya kalau mau berubah ya datangkan pemain keturunan. Tapi mana? Sudah berapa kali kita mendengar rencana besar, namun tak ada hasilnya. Sepak bola tidak butuh terlalu banyak konsep, butuh kerja keras nyata di lapangan. Betul. Perbaiki dulu yang mendasar, tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Safi memberikan contoh perjuangan negara tetangga, Indonesia, yang menurutnya patut dijadikan pelajaran. Lihat Indonesia, mereka gigih berjuang. Sekarang mereka adalah satu-satunya negara ASEAN yang berhasil masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu semua bukan karena konsep besar, tapi karena usaha nyata di lapangan dan mental juang yang kuat, jelasnya. Menurut Safi,
Malaysia seharusnya belajar dari Indonesia. Bagaimana mereka memfokuskan perbaikan di semua aspek, baik di tingkat pemain, infrastruktur, maupun pelatih. Sepak bola Indonesia memang tidak sempurna, tapi lihat bagaimana mereka terus berjuang tanpa terlalu banyak bicara. Itu yang kita butuhkan di Malaysia. Jangan selalu bermimpi tinggi, tapi lupa dengan kenyataan, tegas Safi. Pesan Safi Salih ini tentu menjadi tamparan keras bagi FAM dan seluruh pengurus sepak bola Malaysia. Masyarakat pun kini menunggu apakah akan ada perubahan signifikan dari Federasi Sepak Bola Malaysia untuk membawa sepak bola Malaysia kembali berjaya, atau akan tetap berkutat pada mimpi-mimpi besar tanpa hasil nyata. Satu hal yang jelas, Safi Salih ingin agar Malaysia segera berbenah dan berhenti mengejar ranking FIFA tanpa membenahi fundamental sepak bolanya terlebih dahulu. Yeah, ranking FIFA tidak akan berarti jika kita tidak punya tim yang kuat. Perbaiki sepak bola kita dari akar, baru kita bicara soal mimpi besar seperti Piala Dunia, tutupnya dengan penuh harap. Kini, bola ada di tangan FAM dan Datuk Hamidin. Apakah mereka akan menerima kritik membangun dari Chef Sali atau tetap berpegang pada konsep dan ambisi besar yang belum tentu realistis? Masyarakat sepak bola Malaysia menunggu langkah nyata dari FAM. Ya guys, itu tadi ada sedikit komentar dari mantan pemain top Malaysia ya, Safi Salih. Kalau memang mau mendikte Indonesia apa yang dilakukan oleh PSSI, silakan. Karena untuk menciptakan permainan yang lebih bagus, harusnya kita menetapkan pemain-pemain yang sudah levelnya grade A seperti yang main di Eropa. Jangan kita mengandalkan pemain-pemain lokal semua atau pemain-pemain asing yang kita naturalisasi namun bermain di liga lokal. Nah, ini yang dilakukan Malaysia sehingga mereka tetap tidak ada peningkatan ya. Hanya untuk juara seperti yang juara Piala Merdeka kan kemarin enggak begitu signifikan. Harusnya mereka ya sudah datangkanlah pemain-pemain yang menurut mereka ada keturunan dari Malaysia. Oke guys, gimana menurut pendapat kalian tentang hal ini? Jika perlu dikomentar, silakan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, apa yang saya reaksi dari channel Point Channel ini, bisa kalian mampir ke channelnya di link deskripsi saya. Oke, jangan lupa untuk like, komen terhadap channel Point ya. Dan tentu kepada channel saya yaitu Jack Samuel TV. Terima kasih dan salam sehat selalu buat kalian semua. Saya rasa macam... macam ramai yang sebenarnya mengharapkan sesuatu tetapi hasrat atau impian kita macam tak kesampaian. Memalukanlah bagi saya. Kita mengharapkan keajaiban, kebangkitan tapi kita dikejutkan dengan permainan counter attack. Perkara ni banyak yang perlu dijawab dan mengundang tomahan daripada pihak-pihak luar.